semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Teman-temanku, selamat datang di channelku. Kembali kita reading. Saya bacakan di sini energi kau dan aku, feminin dan maskulin dalam beberapa waktu dekat ke depan. Seperti apa pergerakannya? Ayo kita coba lihat teman-teman. Kita fokus dulu sebelum memulai bacaan kita. Baik. Kau dan aku dalam beberapa waktu dekat ke depan. Artinya pergerakan selanjutnya antara kita, ya. Kau dan aku dalam beberapa waktu dekat ke depan. Energi kamu. Kamu yang menonton video ini, energinya apa? Dalam beberapa waktu dekat ke depan, energinya loyal heart. Oh, ini keren. Itu energimu. Dia yang terkoneksi dengan kamu di sini, energinya between world, separuh-separuh. Separuh-separuh. Under the deck di sini, all that glitters. Nah, di bawahnya ada co-create, ya. Ayo coba kita uraikan energi besarnya di sini, energi utamanya di sini. Teman-temanku, dalam beberapa waktu dekat ke depan, ini energi kamu, ini energi dia, dan ini kondisi hubungan. Oke, ini kondisi hubungan. Masih ada energi all that glitters. Teman-teman, ini subuh ya, seperti biasa. Aku bikin video subuh. Itu suara masjid udah mulai terdengar. Ayo kita reading, semoga selesai sebelum azan. Baik, teman-teman, all that glitters ini kondisi hubungan. Ya, satu situasi yang di situ agak ada gambar topeng. Kamu lihat ya, ada gambar topeng ini. Tuh. Oke, energi di bawahnya co-create. Ada gambaran ingin kembali membangun. Ya. Tetapi di sini ada energi topeng. All that glitter, segala hal yang berkilau. Kondisi hubungan antara kamu dan dia di sini mengindikasikan atau menyampaikan pesan ini sudah waktunya untuk melihat melampaui topeng ya, apa yang menjadi perhiasan di sini ayo dilepas. Waktunya melihat atau waktunya di sini kita melepas topeng, baik di sini baik di sini. Oke. Jadi belajar mengenal topeng yang dipakai seseorang di sini, apa motifnya, apa yang mendasarinya, atau topeng yang kita pakai harus kita pelajari. Oke. Jadi hubungan ini meminta, ayo, intinya meminta apa di sini, transparan antara kamu dan dia ya, kejujuran antara kamu dan dia. Baik, teman-temanku, di energi kamu yang menonton, ini energi mereka yang terhubung dengan kamu. Tapi rasakanlah di mana yang cocok, ya. Loyal heart. Kalian yang menonton video ini ada energi loyal heart, ada energi pengabdian, kesetiaan. Loyal heart bercerita tentang kesetiaan, ya. Di saat kamu merasa ada banyak kesamaan dengan seseorang, terserah ya, tentang kemitraan, tentang persahabatan. Tetapi kita dalam love reading saat ini, kamu merasa ada banyak kecocokan, banyak kesamaan yang membuat kamu di sini masih menunggu. Oke? Hanya di energi dia itu masih ada energi between words. Nah, itu masalahnya di dia nanti nih. Separuh-separuh ya, sehingga hubungan ini meminta kejujuran, kejelasan. Oke? Nah, di sini ada energi nanti baru, energi co-create. Jadi ada energi kembali membangun, kembali memperbaiki ya, apakah itu orang baru atau itu orang lama. Ada energi kalian membangun lagi. Oke? Kalian memperbaiki lagi di energi between world. Kalau dari gambarnya kalian bisa lihat ya, ada seekor burung di sini. Ini kondisi transisi ya. Jadi kalau orang di masa transisi ini, dia belum benar-benar dari satu situasi sepenuhnya ya, sehingga dia di sini terlibat dalam satu situasi di sebelah sini hitam putih, dan dia juga terlibat di satu situasi di sini, situasinya berwarna. Oke, jadi di sini yang membawa energi ini, rasakan ya, kalau ini energi kamu, ini adalah satu kondisi di mana kamu harus berhenti membuat asumsi ya, harus ini crossroad, ini energinya, energi separuh-separuh. Oke, harus berhenti membuat asumsi, harus percaya pada proses di sini, sebuah perubahan, sebuah pertumbuhan ya. Energinya masih transisi, semoga dia berhasil keluar dari transisinya ya, sehingga hubungan ini masih ada topengnya, mungkin dari dia di sana. Oke, yang di sini energinya siap menunggu, ada energi ya, pengabdian dan kesetiaan lah kita katakan ya.
Ayo, aku keluarkan beberapa kartu untuk melihat pergerakan kalian ke depan. Kenapa dia ragu? Yang di situ energinya ragu itu. Itu energi di crossroad separuh-separuh. Oke. Okay. Teman-teman, ayo kita buka beberapa kartu untuk melihat kondisi kamu, kondisi dia beberapa waktu dekat ke depan. Ada keraguan di energi orang yang terhubung dengan kamu. Atau rasakan, siapa tahu kamu yang di situ energinya, ya. Satu, dua, oke. Kamu satu, dua, oke. Kamu siap untuk sebuah hubungan sepertinya. Kamu siap untuk sebuah perbaikan. Kamu di sini ada gambaran apa ya? Mengambil peluang dan kesempatan itu, mengambil tindakan di sini. Sementara di energi dia ini, kenapa energinya seperti ini? Kita buka lagi beberapa kartu, teman-teman. Oke, lihat gunung ya di dia. Oh. Nanti aku bacakan, kita keluarkan dulu 6 di sini, 6 di sini. Oke. Ini yang kiri nggak kelihatan, nanti saya susun rapi kartu-kartunya. Di kamu ada buku, ada kartu anak, dan wow, wow, teman-teman, kita keluarkan lagi. Di energi dia ada koffin, kenapa energinya seperti ini? Ada kartu awan. Oho, baik, di kamu. Kita keluarkan lagi dua kartu untuk energimu. Yes. Aha. Dan sinergi hubungan kalian. Under the deck, kalian berdua masih belum bisa saling move on. Kalian berdua masih sangat terhubung untuk beberapa waktu dekat ke depan. Kalian berdua masih saling menanti. Hanya energinya dipenuhi kebimbangan. Ayo aku rapiin ya agar kamu bisa melihat kartu-kartunya. Baik teman-teman, kelihatannya kartu-kartunya feminin dan maskulin. Ini terlihat sekali ya, kamu yang menonton, saya bilang energimu di sebelah sini. Tapi rasakan, siapa tahu energi kamu apa ya, vice versa, terbalik ya. Di energi between worlds ya, energi orang yang di sebelah sana, saya bilang dia berada dalam transisi. Oke? Dalam satu transisi dan belum benar-benar masuk pada satu energi baru. Jadi dia terlibat di dalam dua dunia di situ ya. Ada energi bimbang, saya bilang. Ke kiri enggak, ke kanan enggak. Energinya di crossroad, kalau pakai kartu ini akan keluar crossroad. Teman-teman, apa yang membuat dia bimbang di sini? Saya lihat bird sama cincin. Itu satu kondisi di mana bird itu stres ya, tentang hubungan ini. Jadi di kartu burung ada perasaan stres. Oke? Cincin, apakah dia telah menikah? Sehingga hubungan antara kamu dan dia ya di sini membuat dia merasa, ini seperti perasaan ketakutan kalau saya lihat di energi dia ya, takut, bimbang, merasa nggak pasti. Ayo kita bacakan. Jadi di energi dia ini, hubungan ini memberikan rasa menyakiti ya, rasa lelah, rasa takut. Saya kalau lihat ini ada energi yang ditekan di sini ya, ada perasaan stres. Kalau ini sudah berumah tangga, tentu saja di kartu burung itu juga artinya gosip. Dia takut gosip orang, dia takut juga mungkin dengan pasangan ya. Dia di sini juga merasakan kalau energinya ke kamu ini tentang komunikasi tentang hubungan yang tidak jelas. Gitu ya. Ada gambaran menurut dia tidak ada pembicaraan yang jelas di dalam hubungan ini. Ya. Sebentar. Sementara hatinya di situ, lihatlah. Energi kalian itu dog ya, sama-sama tidak, belum bisa move on. Sama-sama masih menatap. Secara singkat akan saya katakan dengan energi loyal heart di sini, ini kondisi satu kondisi siap. Siap ini, ya. Ini kalau saya lihat ini ada energi agak nakal di sini ya, ular sama fox. Ini kartu hubungan, ya. Begini teman-teman. Yang di sini siap untuk mungkin mengambil tindakan agak berani, tindakan agak berisiko, satu hal yang menantang akan dilakukan oleh orang yang di sini. Tetapi yang di situ energinya ada energi pembatasan-pembatasan yang dia lakukan. Ada perasaan takut sama pasangan kalau dia sudah menikah ya. Ada perasaan takut gosip. Ada perasaan juga menurut dia hubungan ini nggak ada pembicaraan yang jelas. Ada energi dia tidak berani menggantungkan harapan. Ya,
tidak berani menggantungkan harapan. Walaupun saya cinta, tapi ini hubungan gak jelas. Oke? Hah, apakah karena di sini energinya tertutup? Ya, tidak terlalu terbuka. Ada buku nih di energi yang sebelah sini. Intinya, menurut dia ada satu hal yang tidak jelas. Katakanlah seperti itu ya. Ini agak membingungkan ini. Ya. Gambarannya juga takut kepada pasangan mungkin kalau udah berumah tangga. Sehingga energi dia seperti mematikan cintanya. Oke? Membekukan perasaan cintanya di sini. Itu energi yang dibawa kebimbangan. Ini asumsi ya, makanya di kartu Between Worlds itu energinya, pesannya ya, pesan dari kartu itu adalah berhenti membuat asumsi. Ayo coba masuk pada satu hal-hal baru dan kamu akan merasakan keajaiban. Tetapi energi dia bimbang, ya. Di sini energi yang di sini tadi energinya loyal heart. Oke, ada banyak planning, ada banyak rencana, ada banyak gejolak dan gairah. Oke, teman-teman, apakah ini hubungan baru, apakah ini hubungan lama, apakah cerita hubungan di dalam rumah tangga? Saya lihat ada energi yang gelora dan gairah di sini. Kartu anak, kartu ular, ya. Sebentar. Energi yang di sini siap ini. Bahkan ini ada gambaran rumah, ular, buku, ini cinta rahasia ada di sini ya. Ada hubungan gelap, saya bilang. Siap untuk mengambil resiko, siap untuk coba-coba nakal di sini. Ada energinya yang seperti itu. Tetapi di energi sana membeku. Ya. Lihat kartu-kartu yang nggak jelas ada di dia nih, gunung, koffin, dan awan. Sementara hatinya terbakar cinta di situ, ya, hatinya terbakar cinta. Ada gambaran kebimbangan. Kalau ini adalah energi dia memandang kamu, ya, menurut dia kamu tidak memberikan kepastian, kamu tidak memberikan kejelasan, membuat dia tidak berani menggantungkan harapan atau perasaan cintanya di sini. Wow. Takut juga ada ya, takut gosip. Takut gosip, takut jadi pembicaraan, takut melanggar aturan. Oh, banyak ini, banyak yang dia takuti. Ya, karena energinya apa tadi? Between worlds. Oke? Okay? Energinya di energi between worlds. Aku tambahin kartu ya. Ayo, aku tambahkan kartu. Energi yang di sebelah sini, saya lihat ini seperti mengambil pelajaran dari masa lalu, ya. Seakan-akan di sini dia mempelajari tentang energi yang di sini, orang yang di sini, sehingga dia tahu apa yang mungkin dimau sama orang itu, ya, buku dan kunci bergandengan di sini. Oke. Okay? Siap nih, energinya siap. Bahkan saya bilang kalau ini adalah cinta segitiga, ada gambaran mereka berani mengambil risiko di sini. Ya. Ya, kita lihat. Aku mau buka energi di sebelah situ. Burung dan kartu kunci. No, burung dan kartu cincin. Oh, teman-teman jatuh ke bawah. Sebentar, teman-teman. Oke, lihat adiksi ya. Has a block. Jadi energi dia terblokir yang di sini. Mungkin karena di fase transisi. Oke, di fase transisi. Oh, sorry. Sehingga energinya nanti menghindar, the runner. Ya, yang di sini siap, yang di situ mulai menghindar. Oke. Okay. The Golden Mirror. Ada self-absorbed narcissist, one-sided relationship. Oh iya, dia merasa cinta bertepuk sebelah tangan ada di sini, ya. Ada yang seperti itu yang dia rasakan. Oke. Okay. Lihat, sementara ini adalah orang yang dia suka, ini adalah orang yang dia cinta, kunci dan hati. Orang yang membuka pintu hati dia, tuh di kartu The Lovers ya. Aku jadi kepo dengan energi yang di sebelah sini. Orang yang dia suka, I like you. Separation, iya. Nanti energinya menjauh dari kamu, menjarak dari kamu. Di saat kamu di sini bergelora, di saat kamu siap mungkin untuk sebuah tindakan, ya. Ayo kita lihat. Coffin. Nah, ini nanti transisi dia, ya. Dia di dalam fase transisi.
masih di dalam fase transisi, jadi belum belum beneran lepas keluar dari satu situasi, ya. Jadi dia berada di satu situasi dan masih terlibat di situasi lainnya. Di sini ada coffin dan abundance, ya. Nanti di sini ada transisi yang terjadi di dia. Oke, ini energinya nggak jelas ini. Kalau masih energi yang seperti itu, tuh ya. Nanti baru ada new fase. Oke, change mind, berubah pikiran. Jadi dia ini belum selesai transisinya, ya. Ada hal-hal yang di sini golden mirror ini ada energi ada tadi self absorb dan narsistis. Jadi gini teman-teman ya, ada perasaan apa aku bilang di sini ya. Mungkin pernah terluka sehingga ada perasaan-perasaan apa ya, merasa malang, merasa hanya dia yang menderita, hanya dia yang korban, hanya dia yang paling sakit, hanya dia, semua hanya dia, gitu ya. Jadi energinya terlalu hipersensitif sehingga ada gambaran dia pergi menjauh. Ya. Ini di saat kamu siap untuk sebuah hubungan, energinya di sini cambuk. Oke? Energinya cambuk. Ya. Di saat kamu bergelora, ini dia ada perasaan yang kayak melankolis, kayak emosional sekali. Di saat kamu siap, di sini dia mulai logika mendominasi. Jadi ada aja nggak cocoknya. Gitu ya. Sehingga energi dia agak menghindar nantinya. Oke. Nah, di sini ada coffin, abundance dan ada panic masuk pada new fase. Jadi dia baru lepas dalam energi ini nanti. Itu yang akan terjadi dalam beberapa waktu dekat ke depan. Ada energi yang mungkin sebuah kesiapan dari kamu untuk sebuah hubungan ya, tapi energi dia masih coffin, energinya masih diam, masih tertutup seperti itu. Oke. Teman-teman, gambaran beberapa waktu dekat ke depan antara kamu dan dia, ini ya, ini energinya masih meminta apa ya, kita harus melihat di luar kilauan itu kan topeng yang bersinar, topeng yang berkilau. Ada energi di sini, salah satu dari kalian masih menjadi tidak asli, ini masih tidak asli, masih coba mendandani diri, masih coba untuk terlihat ya, semualah jaga image ada di sini ya. Co-create. Nanti setelah energi ini baru ada energi yang di sini naik pada satu fase, kalian membangun lagi. Baik, teman-temanku. Adiksi, iya. Iya, oke lah, itu aja. Baik, teman-temanku, akan saya buka beberapa kartu pesan. Jadi aku nggak bongkar yang di sini, energinya siap. Energinya siap. Kalau apa ya? Kalau aku lihat kartu-kartu tunggal di sini, mungkin ya dia jadi seperti itu karena juga mungkin tidak ada kejelasan dari energi orang yang di sebelah sini. Ada gambaran on and off, ada gambaran tertutup, ada gambaran di sini juga udah punya rumah tangga, ada gambaran di sini energinya childish, kekanakan. Oke, teman-teman, ayo aku tambahin kartu pesan. Untuk dia, kita buka. Ya, jadi kamu di mana rasakan? Apakah energi kamu yang masih transisi, masih belum berani memulai, belum berani kembali menerima, belum banyak ya? Rasakan. Di energi dia, orang yang terkoneksi dengan kamu, tapi lagi-lagi ya rasakanlah. Ya, yeah, I know I was a distraction from your pain. Lihat teman-teman, apa yang dia katakan di sini adalah aku tahu aku adalah pengalihan dari rasa sakitmu. Oh, jadi ada merasa dipermainkan, ada juga seperti itu. Ya. Ayolah kita lihat lagi. Apa yang akan dia katakan? I'm not available. Aku belum tersedia di sini. Jadi dia belum siap ya energinya di energi transisi. Ya. Lihat teman-teman under the deck-nya. I know I mess up everything. Aku tahu aku telah mengacaukan segalanya di sini. Jadi dia hanya merasa apa ya? Kamu itu hanya pelarian ke dia. Kamu itu hanya main-main ke dia. Makanya dia tidak berani menggantungkan harapan, ada cinta di dia tapi dia membunuhnya, menekannya. Ya. Ini juga ada energi dia hipersensitif. Hipersensitif ya. I will wait for a sign from you. Aku menunggu tanda dari kamu. Energinya ini nih, energinya harus dijemput nih model ini, ya. Di energi between worlds ini
ada energi, dia butuh pertolongan ya juga ya, butuh pertolongan untuk menarik dia keluar. Ada gambaran tidak bisa keluar, itu tergantung di tengah. I regret lying to you. Aku menyesal telah berbohong kepada kamu, ya. Berbohong tentang apa? Aku nggak tahu. Mungkin tentang perasaannya. I'm grateful for the spiritual lesson. Jadi di sini aku juga bersyukur tentang pelajaran spiritual yang kamu berikan, ya, yang diberikan oleh hubungan ini. Kita buka lagi. Under the deck-nya di sini, I'm so attracted to you. Aku sangat tertarik denganmu. Lihatlah, teman-teman. Oke, teman-teman, kita katakanlah dia masih transisi karena energinya penuh asumsi. Satu, tadi dia bilang ya, dia merasa dia hanya pelarian dari kamu, ya. Kamu hanya mempermainkan dia. Dia ini seperti option atau penghiburan kamu semata di situ. Ya. Dan di sini ada I knew exactly why, what I was doing. Aku tahu di sini apa yang aku lakukan. The timing just was not right for us. Dan di sini juga dia tahu apa yang dia lakukan. Saya melihat banyak ketakutan di energi dia. Ya, banyak ketakutan mungkin ya karena ada pernikahan di sini. Ada kartu rumah di sini, ada kartu cincin di dia. Ada gambaran kalian ini berdua telah menikah ini. Ya. Oke. Aku sangat tertarik kepada kamu. So many remind me of you. Jadi ada banyak hal yang mengingatkan aku kepadamu. Tadi ya, ada energi hypersensitif di dia. Jadi dia melo, jadi energinya melo sekali. Perasa. Aku coba intip beberapa kartu di energi yang sebelah di sini, loyal heart. Orang yang katanya siap, ya. Energinya butuh fun ini. Kunci sama clover. Ingin apa ya? Ingin fun, ingin happy, ya. I wish I could share my good news with you. Jadi energi yang di sini ingin berbagi. Energi dia yang di situ entah itu merajuk atau bagaimana. Sama ya, so many things remind me of you. Ada banyak hal yang mengingatkan aku kepada kamu. Dia juga bilang seperti itu. Di sini, I wish I could share. Jadi di sini ingin berbagi. Mungkin tentang berita-berita baik atau di sini ingin ngobrol atau seperti apa. You don't know how hard it was to let you go. Kau tidak tahu bagaimana beratnya aku untuk melepaskan kamu pergi. Ya. Jadi ingin berbagi. Ingin ada kondisi siap di sini. Oh my god, ini lagi. So many things remind me of you. Ada banyak hal yang mengingatkan aku kepada kamu. Kenangan-kenangan atau apapun itu. You were the best thing in my life. Kau adalah hal terbaik di dalam hidupku. Oh my god, apaan ini? Ini terus ya? Menunjukkan kalian tadi masih di kartu dog ya, masih belum bisa move on, masih saling mengingat tuh. Dog sama mice. Terus kepikiran, beban pikiran yang menggerogoti. Ya. Apalagi yang akan disampaikan. Tuh. It was my fault, but I blame you. Ini adalah salahku dan aku telah menuduh kamu, menyalahkan kamu, ya. I remember every detail of that day. Jadi di sini ada penyesalan yang dalam yang sangat kuat yang dia ingat. Oke? Menyesal sekali energinya. We both know I'm not the one for you. Kita berdua tahu. Aku bukanlah satu-satunya untuk kamu. Ini ada energi percintaan segitiga sangat kuat, tapi tidak harus ya teman-teman. Satu kartu lagi untuk energi loyal heart. I want you. Aku menginginkan kamu. Ini energinya gelora ya. Tetapi energi yang di situ sedang dingin. I'm not available katanya. Aku belum tersedia. Ya, kenapa? Karena di situ dia di fase transisi. Lihat under the deck untuk keseluruhan energi. We both know I'm not the one for you. Kita berdua tahu. Bukanlah aku satu-satunya di sini untuk kamu. Ya, ini cinta segitiga kuat sekali. Oke? Okay? Oke. Okay.
Teman-teman berharap ada pesan yang bisa kalian ambil dari bacaan ini. Aku ambil kartu angel ya. Ini kita keluarkan beberapa kartu angel sebelum menutup bacaan. No, not the right time, ya. Yeah. No di sini. Mungkin tadi dia bilang I'm not available. Oke? Okay? Ada kata no dari malaikat untuk kondisi ini atau dalam beberapa waktu dekat ke depan masih ada kata no di sini, ya. Yeah. If you believe, semua kembali kepada keyakinan kamu di dalam hubungan ini. Oke? Okay? Look for a sign. Lihatlah tanda. Dan di sini, communicate clearly, situation will improve. Jadi situasi ini akan membaik dengan komunikasi. Ada hal-hal yang harus dijelaskan, communicate clearly. Ya, jadi bicarakan dengan jelas. Oke? Okay? Ada banyak tanda yang mengingatkan di sini. Ya, jadi energinya saat ini no, kata malaikat. I'm not available. Teman-temanku, aku tambahin di Romance Angel. Oh, ada keep an open mind ya, tetaplah berpikiran positif di sini. Oke, dan di sini ada chemistry. Baik, teman-temanku, menurut malaikat ya, pesan malaikat di sini tentang hubungan ini ada satu kondisi no, tidak ya, mungkin karena energi dia yang di situ belum mau, belum bisa, belum selesai transisinya ya. Dia nggak di kiri, nggak di kanan, dia masih di awang-awang itu. Oke. Hubungan ini akan membaik dengan communicate clearly. Dan di sini ada the sit. Oh my god, kamu kalau lihat ini ntar aku ambil. Ya. Communicate clearly dan the situation will improve. Nih ada big happy Cheng. Saya juga tadi melihat di energi yang sebelah sini, dia merasa tidak ada komunikasi yang jelas di antara kalian tentang hubungan ini. Oke, teman-teman, mungkin itu saja. Berharap ini jadi bacaan yang bermanfaat. Kemistrinya masih sangat kuat antara kamu dan dia. Itu kartu dog, ya, masih belum saling move on, masih saling menatap. Oke. Saya Aisyah, salam dariku, teman-teman yang merasa tidak resonate, lepaskan. Ambillah hal-hal yang bisa kamu serap. Oke. Salam dariku, sekian dan terima kasih. Dah.